A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kang guru di pasar kaki lima. Lalu ke Cikini untuk membeli delima. Selamat tahun baru 1445. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di tahun yang baru, yaitu tahun 1445 Hijriah, yang mana hari ini kita sudah masuk ke tahun yang baru, tahun di bulan Muharram, yang mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik daripada tahun-tahun yang lama. Inti daripada pergantian tahun, kalau di tahun Masehi ramenya masya ampun, orang-orang sampai nunggu jam 12 malam. Kalau kita sekarang gak semeriah itu, tapi sejatinya moga amalan-amalan kita itu di tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang tadinya masih jomblo mungkin di tahun 1444, mudah-mudahan di tahun 45 ini, di tahun 45 ini udah berubah statusnya menjadi berkeluarga. Yang di tahun sebelumnya belum punya anak, semoga tahun ini bisa punya anak. Yang sebelumnya sholatnya masih belang bentong, semoga di tahun ini sholatnya lebih bersemangat. Yang sebelumnya baca Qur'annya masih ogah-ogahan, semoga di tahun ini menjadi lebih giat lagi. Yang sebelumnya punya harapan tapi belum terkabul, semoga di tahun ini semua harapannya, resolusinya Allah berikan kemudahan, Allah hadirkan, dan Allah jadikan semua itu menjadi lebih berkah buat masa depan kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah harapan yang harus kita realisasikan. Dan bagaimana cara merealisasikannya? Kita minta sama Allah yang memiliki masa depan. Kita enggak pernah tahu seperti apa kita masa depan nanti. Kita juga tidak perlu namanya iri kepada orang lain. Kita harus lebih baik dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Ada yang Allah berikan kemampuan, hartanya banyak, punya tahta, punya ilmu yang banyak. Kita belum tentu bisa lebih baik dari itu, tapi Allah karuniakan kita dengan hal yang lain. Fir'aun dikaruniai tahta, tapi durhaka. Korun dikarenanya harta, tapi tidak taat kepada Allah, bahkan kafir. Dan banyak daripada perbandingan-perbandingan yang harus menjadi pelajaran buat kita. Intinya, tahun ini kita harus lebih baik daripada diri kita di tahun yang lalu. Bukan orang lain, bukan guru kita. Karena kadang, kalau kita bandingkan dengan orang lain, enggak sepadan. Gak sepadan, karena sekali lagi Allah kasih kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Kita mungkin saat ini belum menjadi orang alim, belum menjadi orang kaya. Tapi ada yang sudah seusia kita, bahkan di bawah kita, dia sudah kaya, ilmunya udah banyak, kemudian udah berkeluarga, anaknya akeh, istrinya solihah, pasangannya ganteng, dan sebagainya. Tapi bukan itu. Yang harus kita jadi patokan adalah bagaimana hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini di 1445 harus lebih baik dari 1444 kemarin. Patokannya adalah diri kita. Dan semoga mudah-mudahan di tahun 1445 ini yang menyimak ini, dan siapapun yang mendapatkan link ini, Allah berikan kemampuan, kekuatan untuk bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan menjadi hamba-hamba yang bersyukur serta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.